Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita mau staycation lagi nih. Kali ini kita mau staycation di Hotel Haris Kubeng. Seperti biasa, kita melewati kemacetan di Bundaran Waru nih. Nah, Haris Hotel and Convention ini terletak di Jalan Bangka nomor 08 sampai 18 Kubeng, Surabaya. Dan hotel ini juga cukup dekat dengan stasiun Kubeng, guys. Kalau nggak salah, jaraknya cuma 1,5 km saja. Akhirnya sampai juga guys, dan menunggu istri check-in, sekarang kita jalan-jalan nih, dan ini adalah lobbynya. Oke, ini kita udah ada di kamarnya. Langsung aja kita room tour. Di depan sini ada meja untuk minibar. Nyambung nih mejanya. Jadi meja buat bisa ya buat kerja ya apa. Ada kaca. Di sebelah sini ada apa ini? Tempat rangkas, dan juga ini ada kulkas ya. Lanjut di depan sini, depan pintu ini ada tempat penyimpanan baju nih, atas bawah tempat nyimpan koper, dan sebelah sini kamar mandinya, ada wastafel lengkap dengan kaca, ada amenities, ada hair dryer, kacanya ada dua nih, ada yang kecil juga nih, ada gelas tisu, terus ini toilet duduk. Pakainya jet shower yang ada di dalamnya ya. Terus ini tempat mandinya pakai shower nih. Oke, lanjut. Di depan sini ini ada tempat tidur kecil nih, sofa-sofa. Jadi kalau keluarga bisa tidur di sini nih. Jadi ini double mahinim ya. Twin bed, ini twin bed dilengkapi dengan sofa bed di sini nih. Papa tidur sini ya. Di depan sini ada TV. Ini kalau deluxe ada gininya, kalau yang tipe biasanya nggak ada. Nanti kalau tidur situ ya. Oke. Dan ini pemandangan kota Surabaya. Nanti kita berenang di bawah. Dan sekarang waktunya yang ditunggu anak-anak yaitu berenang. Untuk kolam renangnya itu ada di lantai 5, satu lantai dengan resto tempat sarapan. Oke, ini kita udah ada di kolam renangnya. Ini ada dua kolam renangnya, yang ini yang dalam. Ini kayaknya sekitar 120-an ya. Mungkin. Nah, sebelum nyemplung pemanasan.
Terus ada yang buat anak kecilnya tuh. Itu kayaknya sekitar 40-50 cm. Nah, tepat di depan kolam renang ini ada beberapa fasilitas, yaitu kids club, spa, dan juga tempat fitness. Untuk masuk ke area fitness, kalian harus masuk lewat pintu spa. Dan kalian juga wajib harus menggunakan sepatu. Kalau nggak pakai sepatu, kalian nggak bisa masuk. Karena staycation kami kemarin bertepatan dengan ulang tahun anak yang kedua, akhirnya kita request ke pihak hotel dan dapat cake yang kecil ini nih. Kalau yang besar kita beli sendiri ya. Morning guys, dan waktunya kita sarapan. Nah, ini dia restorannya, cukup besar. Kalian bisa pilih makan di dalam ataupun di luar. Untuk yang di luar itu ada yang di samping kolam renang, ada juga yang di luar dengan pemandangan kota, guys. Untuk menu makanannya banyak banget variasinya, guys. Dari mulai nasi, soto, bubur, mie ayam, dan juga ada pecel. Untuk dessertnya juga lengkap, dari mulai berbagai macam kue, buah-buahan, dan juga puding. Makanan yang disukai anak-anak juga banyak nih, dari mulai Coco Crunch, pancake, serabi, dan juga yang lainnya. Yang unik dari hotel ini itu ketika sarapan ada karakter Dino yang menari bersama para chef dan juga para pegawai di hotel ini. Setelah sarapan, anak-anak ya pasti berenang lagi. Dan ini mengakhiri video kita untuk staycation kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang cari informasi tentang Hotel Haris Surabaya. Buat kalian yang suka video ini, silahkan like dan juga share. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video-video dari gua. Oke, sampai jumpa di staycation berikutnya. Dadah.